Polis Diraja Malaysia PDRM akan meningkatkan pemantauan terhadap sebarang kegiatan lumba haram dan aktiviti konvoi bermotosikal sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman Dato Azizman Alias berkata, skuad unit risikan operasi skuad 42 akan membuat pemantauan terhadap aktiviti itu termasuk membendung kegiatan samsing jalanan. Setakat ini, tiada laporan lumba haram dan aktiviti konvoi motosikal dalam jumlah besar diterima pihaknya. Namun, polis sentiasa memantau dengan mengadakan sekatan jenderal khas dari semasa ke semasa. Malah, skuad 42 sentiasa dalam keadaan bersedia termasuk meningkatkan lagi ops mabuk. Mengenai keadaan trafik susulan kebenaran rentas negeri, Dato' Azizman berkata pihaknya menjangkakan jumlah kenderaan akan bertambah pada hujung minggu ini. Orang ramai dinasihatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan.